teman-teman, balik lagi di channel ini nih, ya Travel ID. Nah, kali ini saya ingin mengupdate jalur double track dari Bekasi sampai ke stasiun Cikarang yang belum ada update yang signifikan. Tapi sebelumnya untuk teman-teman, jangan lupa subscribe dulu channel ini deh ya, Travel ID, untuk kebaikan channel ini ke depannya agar lebih baik lagi. Nah, saya start dari stasiun Bekasi di pagi hari. Kenapa di pagi hari? Karena kalau sore biasanya penumpang itu agak cukup crowded ya. Lebih baiknya pagi. Saya ini sekitar jam 7 pagi ya teman-teman. Jadi ya masih fresh lah istilahnya. Jadi enak kita untuk update. Nah, sebelah kiri depan itu teman-teman itu double track dari arah Cakung menuju stasiun Bekasi yang sudah beroperasi beberapa bulan ini. Nah, rencananya tahun 2024 atau 2025 itu double track memang harus sampai ke stasiun Cikarang untuk menunjang mobilitas komuter lain dari stasiun Cikarang hingga ke stasiun Manggarai dan meloop lain lagi balik lagi ke stasiun Cikarang. Semoga tidak ada halangan lagi. Ini banyak tertunda karena ya masalah klasik ya teman-teman pasti tahu. Masalah pembebasan lahan dari stasiun Bekasi, Bekasi Timur nanti hingga stasiun Cikarang. Tapi di stasiun Cikarang ini sudah terbentuk untuk 4 jalur. Karena di stasiun Cikarang totalnya sudah 8 line atau 8 jalur ya. Jadi sudah terbentuk. Jadi tinggal jalurnya aja yang belum 4 jalur nih teman-teman. Tapi di stasiun Cibitung, di stasiun Tambun, segala sesuatunya sudah dipersiapkan nanti untuk double track. Jadi tidak ada pembongkaran lagi, jadi tinggal melanjutkan saja berkesinambungan. Nah, ini selepas stasiun Bekasi ya teman-teman, ini memang sudah dipersiapkan untuk double track. Jadi memang cukup lebar. Di jembatan Kali Bekasi pun itu sudah terdiri dari 4 jalur ya teman-teman nih ya. Di saat memasuki Sungai Bekasi. Yuk kita sama-sama lihat di konten ini sampai selesai ya teman-teman. Nah, ini teman-teman udah sampai stasiun Tambun dan bisa teman-teman lihat ini memang sudah mendukung untuk nanti double tracknya teman-teman. Tapi karena stasiun Tambun belum selesai, jadi ya belum terlihat ya terbentuk untuk double tracknya ya teman-teman. Kenapa stasiun Tambun ini belum selesai? Mungkin
disebabkan oleh molornya jalur double track. Semoga jalur DDT ini cepat selesai ya teman-teman. Jadi ya teman-teman di Tambun ini dapat kanopi untuk menunggu komuter lain di pagi ataupun sampai dari Jakarta di sore hari. Karena kasihan nih teman-teman Tambun kalau nunggu komuter lain terkena panas dan hujan. Teman-teman, setelah stasiun Telaga Murni ya teman-teman ya. Jadi sekitaran stasiun Telaga Murni itu masih banyak persawahan dan masih banyak rumah-rumah penduduk yang belum dibebaskan. Tapi sebagian di persawahan ini sudah dipatok ya oleh DJKA kalau ingin dilebarkan untuk double track gitu teman-teman. Dan ini adalah wesel masuk stasiun Cikarang yang update-nya ini sudah cukup signifikan, udah cepat ya teman-teman dibanding beberapa tahun yang lalu. Jadi kemarin tahun lalu itu double track atau beberapa bulan yang lalu ya, double track udah sampai stasiun Bekasi. Ini suatu perkembangan yang luar biasa karena proyek ini dimulai dari tahun 90-an akhir ya teman-teman. Jadi karena krisis moneter, jadi keluar proyek ini tertunda terus. Dan sekarang ini baru bermulai berjalan kembali. Ya semoga niat pemerintah untuk meningkatkan mobilitas untuk penggunaan komuter lain ini bisa segera terwujud kalau double track ini selesai sampai stasiun Cikarang. Dan semoga nanti ada komuter lain KRL dari stasiun Cikarang nanti sampai Kerawang, kalau perlu sampai Cikampek. Jadi ya makin luas lagi jangkauan untuk KRL komuter lain. Sampai diceritakan di pagi selanjutnya. Sampai akhir stasiun Cikarang. Jika ada pelajar yang kereta, stasiun Cikarang.
ini tadi yang saya bilang di stasiun Cikarang ya teman-teman, itu sudah terbentuk untuk double-double track di depan dua jalur, dan di sebelah sisi sebelah selatannya juga dua jalur. Tapi setelah perlintasan JPL ini nanti gabung menjadi dua jalur lagi. Ya semoga ya teman-teman cepat selesai ini, sehingga teman-teman kita di Tambun, Cikarang itu bisa menggunakan komuter lain dengan lebih sering lagi. Jarak headway-nya tidak terlalu jauh karena saat ini masih bercampur dengan kereta jarak jauh. Ya semoga 2024-2025 bisa selesai ini pembebasan lahannya, karena cukup sulit di daerah ini teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman konten kali ini. Mohon maaf kalau masih banyak sekali kekurangan. Dan minggu depan nanti saya akan update juga double track di Daob 2 Bandung. Sampai jumpa di konten berikutnya. See you. Bye-bye.